Pulau Batam memang cantik. Tanya apa? Singapore? Johor? Johor. Tanya Johor eh? Oh. Pantai Batam? Batam. Pantai Batam. Eh? Pantai Batam. Oh. Pertama kali pergi Batam ni? Pertama kali. Tak pernah pergi. Oh. Best tak Batam? Best okay, ya? Best Batam. Macam Johor lah. Lebih kurang Johor. Batam paling best. Oh, jadi? Oh, yang tu tempat dia? Ah, ya. Oh, kena pergi situ eh? Haa, pergi. Welcome to Batam. Lepas tu, hari tu saya pergi pantai tu. Pantai Lelawa. Ni pergi sana Jembatan 5. Jembatan 5 jauh. Kita orang sebenarnya tak pernah lagi masuk ke Batam. So, kita nak cuba. Hari ni kita gamble je. Tak pernah masuk ke Batam. Jadi, orang kata best. Jadi, kita nak tahulah apa yang ada kat sana. So, kita parking motor dekat depan lobby dekat Puteri Harbour ni. Nampak ni? Ni motor-motor yang hari ni. Haa, ni dia. Aku rasa pergi ke Batam RM190 pergi balik. Budak-budak RM130. Kalau ekonomi? Haa. Ni je harga dia. Mana ni tak ada lah ni? Haa, tak ada. Ni untuk, ini kita boleh tahu je lah kalau apa, macam bayi tu berapa. Kadang-kadang orang ingat tak bayar. Oh. Bayar. Port tag kat sini berapa, jadi daripada harga RM190 tu tolak RM17. Haa kan? Jadi kat dua tu kompon tarik bila nak balik kan? Haa. Masa ni kat sini eh? Oh masa dia tu. Oh ni je lah. Haa ni VIP. VIP one way RM120. Eh ni RM150 one way. Haa ni harga dewasa, ni harga kanak-kanak. Haa. Oh je dia? Oh yang tu tempat dia eh? Haa ya. Oh, kena pergi situ eh? Haa, pergi. Welcome to Batam. Lepas tu, hari tu saya pergi pantai tu. Pantai Lelawa. Ni pergi sana Jembatan 5. Jembatan 5? Jauh tak? Dia nama tempat dia Melur, Pantai Melur. Pantai Melur. Haa, ni Lelawa kan? Oh, cantik tempat tu. Haa. Kena pergi ke? Kena pergi ke? Ya. Okey. Kami nak apa, sewa motor kat sana. Oh. Boleh kan? Sewa motor je kan? Tak ada masalah. Haa, sebab dua orang ni kan? Okey. Tapi depan ni aku kena touch. Kali tas pun boleh. Haa. Nak kena check. Nak kena check. First time kita sampai sini dah. Tempat duduk dia. Okay. Kita tunggu sekejap. Pukul 11. Okay. Passport pun dah. Settle. Kita kena tunggu sini dulu. Untuk tunggu ferry ke Batam. Apa kata? Haa? Ini first time kami ke Batam. Dan melalui Puteri Harbour. Kita tengok apa yang terbaik kat sana. Kita tak tahu apa lagi ni ceritanya. Harap-harap selamat pergi dan balik lah insyaAllah. InsyaAllah. Daripada Batam. Siapa nama kak? Christy. Asal daripada Batam? Ya. So kita minta informasi daripada kak ni untuk pergi Batam. Tapi ke Malaysia? Jalan-jalan? Jalan-jalan. Sebab akak ni bawa barang. Oh barang tu je? Ah. Bawa balik Batam. Orang Batam datang ke Malaysia kan? Johor. Kami datang ke Batam. Berapa hari dekat ni? Dekat Johor? Minggu. Minggu je eh? Macam okey tak Johor? Okey lah. Okey lah eh? Yang VIP atas.
kita nak gerak. Terima kasih bang. Ya sama. Ya. Ambil kamu. Kuat. Mari pak. Dah sampai Batam. Itu ferry kita naik tadi. Kita dah touchdown. Jom flight ber. Daripada akhir tak tahu touch apa namanya. Jom, kita nak pergi cop passport. Okey, sekarang kita sewa motor. Ya. Bersama bapak Pak Siregal. Pak apa? Siregal. Pak Siregal. Kita boleh contact lagi Pak Siregal. Ini Honda ke Honda eh? Beat, Honda Beat. Honda Beat. Okey. Pengalaman. Okay, dari bapak pun enak pak, bukan motor orang yang nanti. Tengoklah motor orang itu nanti. Ah itu dah. Tak ada kan datang sini balik. Apa nanti kita contact bapak. Masak bapak balik. Kita okay. Kita tengok sekejap. Jom ke bawah. Aku tengok. Oh, wes. Ada wes. Ada. Sewa motor NMAX. Jom nombor. Ha? Ini minyak yang balik sama. Sama. Cek betul. Satu hari RM150,000. Lebih tak apa, kurang jangan. Betul. Jom beli kat tu. Depan tu je. Oh, apa tu okey? Ha. Dalam ujung tu, seberang sikit. Oh, seberang jalan sana? Semua lori putih dia kan. Belakang tu. Oh, shop lah belakang ni. Ada kedai macam ni juga. Shop. Aku pun dah 2 hari dah. Ada bayar dah, RM100. Ha? Tak boleh lah. Kamu yang motor aku tak laju tu. Biar betul-betul, biar lumpur ingin tu. Boleh masuk elemen ke? Ha. Ada boleh masuk elemen? Betul. Ya ke, besar. Pedas ada sambal, cabai, ada cili. Oh, itulah. Oh, cili ni sebenarnya kawan saya suka makan cili. Ah, itulah. Jadi cili hijau tu. Ikan asin ada. Ah. Okey. Cepat sikit. Sampai ke mana ni kita ni? Hai, tunggu di langgar. Alamak. Ini Batam dah. Ini Batam makan, pak. Tapi di Batam tapi masakan Jawa. Okey, kita rasa sikit. Okey, jom. Goreng. Ni goreng biasa lho pak ya? Makanlah, makan. Goreng. Awak nak pedas, cili ada. Cili ada ya? Banyak saja. Ah. Boleh tengok lah. Itulah. Saya ni malu-malu kucing konon. Tak. Aku tak ada rasa. Lagi tempe lah, main gaul. Tempe? Ikan pepes. Ikan pepes tau. Aku tak tahu. Aku tak ambil. Ikan pepe. Pepes. Pepes tu ikan apa? Mana lah aku tahu. Aku buka. Yang ambil video. Mereka tengok apa yang ada ikan pepes. Ini nama dia ikan pepes ni. Arak-arak boleh dimakan begitu saja. Ikan apa ni? Oh. Ikan pepes tu apa? Ikan apa? Ikan merah tu. Cili lah. Tak, ikan pepes ni ikan apa? Patin. Kenapa? Ni sate apa ni? Ayam. Sate ayam. Oh, dengan mara, sambal hijau. Okey. Thank you.
hari ni kita berada di jawatan yang pertama, mungkin ke Batam. Kan ke Batam, 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 Batam. Ke Batam, 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 Batam. Lagi, lagi, lagi. Mana buat-buat nelayan. Pagi tu, orang makan tu. Kain tu tahu orang tu lah. Pagi tuan. Tu, ujung tu jawatan pertama. Tanya banyak kampung Melayu. Nelayan-nelayan. Bye. Oh, Pulau Batam memang cantik. Mana boleh masuk drone? Drone ni bukan tak boleh. Bukan tak boleh buat drone, tapi risiko. So berada di Batam, Batam, Batam. Seafood, seafood. Lalu sini boleh, Pak? Kau sini. Sini tak agak entah. Ya? Tak boleh tengah buat tu, buat kerja. Kepiting yang di sana. Besar-besar tu. Ya. Itu dah hitam-hitam. Ya. Eh, boleh ni, boleh ni. Oh. Kalau goreng sama itu Indomie boleh tak? Yang biru ya, yang biru, sama yang merah. Oh, yang biru ya. Boleh, nak juga, nak juga. Ambil yang perempuan, perempuan. Boleh? Ha? Boleh? Kalau biru yang itu pak. Hah? Yang cowok. Ah, okey. Ya, kalau biru. Apa tengok ambil yang cepat. Tengok. Udah kan, udah? Lobster lah, bos. Lobster lah. Tuan suka lobster. Hah? Tak jadi. Mana boleh kalah? Mana boleh kalah? Sama makan. Tapi jangan besar sangat lah, kan? Tu kalau agak-agak dia buat kepala je mana. Lobster ni ah buat kepala. Isi sikit tu dia buat udang. Ha, lobster, lobster. Ha, oh, lobster. Oh. Memang banyak. Memang masih. Oh, yo, dia tak melibas ke? Gambar. Gambar eh, ya. Jap, jap. Okey, ni. Baik. Okey, satu lagi lagi. Ah, yo. Buka, buka, buka. Tamo. Ayah, aku buka. Yang ni sekilo weh. Tadi. Ini orang 1 kilo. Ya. Setengah lebih tu, Pak. Lebih. Oh. Lebih macam bos. Terbaik ah, terbaik. Lobster kita cuba makan hari ni. Jangan makan, nak buka. Oh, pasti lobster satu je. Satu. Nak nak dia. Ni berapa? Ya satu lah. Ini lebih besar. Ini lebih setengah kilo tu. Setengah kilo jelah. Cek lebih kurang setengah kilo. Saya udang setengah kilo. So ni kedai makan. So hari ni kita makan seafood. Ini adalah ketam. Ambil aja satu tu semua. Ini adalah lobster yang kita order tadi. Ini udang. Itu sama juga kepiting itu udang. Ini maggi, saya beli, saya makan. Oh, kelapa. Layan, 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 layan. So, kita nak order pokat. Pokat, tapi ni. Eh, dia tumpah lah pula. Ada gula melaka, ada buah dia, avocado ni, pokat ni, dia ada milo. Milo tabur. Milo tabur eh? Milo tabur. Milo tabur. Ini bukan senang dapat. Kat Malaysia memang tak jual, bos. Baik. Baik, bos. Ni orang ni cendol. Ni pelik. Datang daripada mana entah. Orang Malaysia. Datang Indonesia nak makan cendol. Ini betul. Malaysia dapat cendol mama. Uish. Pokat, boy. Pokat, pokat. Okay. Lepas tu kita tanya Yusha, kita akan makan pokat-pokat ni. Dia khasiat dia untuk mencantikan kulit. Memang sedap. Kat mana? Oh, lama. Confirm tiket dulu. Dia bagi salam dulu. Tak, ini dah label lain. Dia selingan-selingan. Kau confirm tiket dulu. Tingkat 2. Tingkat 2 dia eh? Ya. Tingkat 2. Apa nama dia tiket? Ada asal Kelantan kan? RM97,000.
satu orang eh. Tak lupa. Asal kota baru. Kota baru. Ada Johor. Oh, Pulau Batam memang cantik. Baik, sedikit pandangan dan juga info berkenaan dengan Batam Riau Indonesia. Banyak lagi video tapi tak sempat lagi nak edit lah kan. Dan sekadar untuk bagi mereka yang ingin datang ke Batam, bagi saya Batam memang terbaik, cantik, makanan pun sedap, semuanya best. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa share kepada kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih.